Ini kita mau review salah satu sawit yang buahnya padat betul. Ini belum terpanen kayaknya, sudah satu rotasi belum terpanen, dan ini rotasi baru nih. Rotasi baru. Ini sudah berapa janjang nih kalau dihitung nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 1, 2, 2, 2, 3, 23 janjang. Kondisinya memang sip. Kita mengaplikasikan pupuk pillow slow release, pupuk majemuk makro dan mikro. Inilah keadaan sawit yang kita pupuk sekarang ini. Daunnya hijau sudah, tapi bukan hijau mengkilat. Beda dengan ini. Yang ini kemarin sudah kita pupuk. Nah, ini belum, yang ini yang belum pupuk waktu giliran itu. Nah, sekarang kita pupuk make slow release. Jadi kalau sebelah kanan dengan sebelah kiri ini beda, karena memang yang ini sudah dipupuk 2 bulan yang lalu. Nah, ini belum sempat kepupuk karena hujan terlampau banyak, jadi kita berhenti mupuk. Mupuk. Ini baru kita pupuk make slow release pillow dari PT BS. Nanti kita mau lihat perkembangannya. Ini pupuknya, sisa yang dipupukkan hari ini. Ini mau diteruskan pillow. Ini orang-orangnya masih di dalam nih, mupuk di dalam. Oke, makasih.